Oke guys, kali ini nampaknya Nek Ratu benar-benar telah menyukai sosok Cinta untuk menjadi pasangan hidup Dewa. Hal itu bisa terlihat dari Nek Ratu yang telah mempersiapkan cincin untuk Cinta. Dan Nek Ratu pun memperlihatkan cincin tersebut kepada Amira bahwa ia akan memberikan cincin tersebut agar Dewa memberikannya di saat hari pernikahannya dengan Cinta. Dan hal ini pastinya akan membuat Mama Parah kian merasa kesal dan marah. Dan dengan Nek Ratu yang memaksa Dewa untuk menikah dengan Cinta, itu artinya Dewa dan Nana akan melakukan bulan madu kedua setelah pernikahan mereka sebelumnya.